Welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Jadi seperti yang kalian lihat, hari ini tuh cuacanya sangat tidak bagus, nggak ada sinar matahari sama sekali. Dan yang jelas cuacanya super dingin banget. Ini tanganku ini udah kayak beku banget gitu teman-teman. But anyway, jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian semua tur. Jadi tur pohon buah-buahan yang ada di kebun mertuaku ini. Dan ini tuh seperti kayak update keadaan pohon buah-buahan ini ketika musim dingin. Jadi kira-kira seperti apa ya pohon-pohon buahnya sekarang. Jadi kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Stay tune guys. Okay, are you ready guys? Siap, sayang. Siap ya Bang Daniel. Dan sekarang kita mau lihat tanaman anggur dulu teman-teman. Let's go. Coba kita lihat ya. Nih, jadi seperti yang kalian lihat, sekarang tanaman anggurnya itu sudah kosong. Jadi di sini banyak yang udah busuk-busuk, teman-teman, karena memang waktu itu kita nggak panen semua ya. Tuh, jadi terlalu banyak gitu. Coba, kita coba deh. Manis nggak ya? Nih, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya manis sih. Manis banget. Sayang sih sebenarnya mubazir ya. Ini seperti yang kalian lihat, sekarang sudah gundul teman-teman, sudah di pruning semua. Kalian tahu kenapa? Karena ini prepare untuk tahun depan ya. Karena jika biasanya tuh kalau musim dingin tuh daun-daunnya tuh udah rontok semua sih, dan ini sudah dipotong-potongin semua biar sehat gitu ya. Persiapan untuk tahun depan nih. Coba kalian lihat sebelah sini nih. Ini masih banyak dong anggurnya. Ah. Tuh, masih banyak coy. Sebenarnya sayang banget sih. Ini enak loh. Mau manis yakin. Ini sayang banget sih. Enak loh. Tuh. Mana sayang? Mau manis pol. Jadi ini teman-teman kalian lihat ya, semuanya udah dipotongin nih. Semua kita potongin, lihat. Bagian sini. Tuh. Jadi ini untuk persiapan musim dingin teman-teman, karena kalau enggak nanti pas musim dingin pun semuanya mati gitu kan. Jadi sekarang itu kayak di pruning semuanya, ininya sudah di pruning selesai. Jadi sekarang kita mau langsung aja melihat pohon buah tinku ya teman-teman. Let's go. Sini coba kita lihat kira-kira pohon buah tinnya sudah seperti apa sekarang. Mungkin udah mati teman-teman. Nih kalian lihat nih ya, nih sebentar. Nih lihat. Banyak banget itu adalah bentar aku tunjukin ya teman-teman. Nih, jadi ini adalah daun pohon oak ya. Tuh. Alright. Jadi sekarang ini kalian lihat ya, semuanya juga udah dipotong-potong gitu, banyak yang dipotong-potongin bunga-bunganya. Nih, tetapi kita nggak bakar ya, ini buat kompos nanti tuh. Banyak. Oke. Jadi sekarang kita mau lihat pohon buah tin. Oke, okay, are you ready guys? Bentar ya. 3 2 1. Udah gundul dong. Tuh lihat, udah nggak ada buahnya sama sekali. Kalian ingat nggak sih? Ingat kan? Ini tuh beberapa minggu yang bukan beberapa minggu sih sebenarnya. 1-2 bulan yang lalu itu banyak banget buah-buahnya ya. Jadi sekarang juga sudah di pruning semua teman-teman, dipotongin biar lebih sehat nanti ke depannya gitu. Wow, ini udah nggak ada sama sekali sih buahnya. Itu cuma ada tuh dua. Tapi udah, ini buah-buahnya teman-teman udah banyak yang rontok. Tuh nggak bisa gede ya. Banyak yang rontok. Jadinya semuanya udah di pruning. Coba sekarang kita mau lihat buah yang satunya ke sini. Aku mau tunjukin ya teman-teman, lihat nih. Lihat tanaman buah pisangku, kita taruh dalam kolam renang dong. Tuh, kalian kelihatan nggak teman-teman? Hai pisang! Kalian tahu nggak sih kenapa kita taruh di dalam kolam renang?
Jadi di kolam renang itu, di dalam kolam renang itu suhunya sangat hangat seperti suhu-suhu tropikal. Kayak suhu-suhunya Indonesia gitu, teman-teman. Makanya kita taruh di dalam ruangan kolam renang biar anget gitu. Soalnya kalau musim dingin bakalan mati, sayang banget. Tuh udah gede banget kan. Siapa tahu nanti berbuah tuh di dalam kolam renang. Nanti you never know, it might be got fruits later. I hope so. Okay. Alright, sekarang kita mau lihat buah yang satunya. Coba ke sini. Wah, coba teman-teman lihat sini nih. Taro! Kalian kelihatan nggak sih? Ada yang tahu ini buah apa? Coba kalian tebak nih, ini buah apa teman-teman? Keren banget nggak? Ini full buah beberapa minggu yang lalu, 1-2 bulan yang lalu tuh full. Kalian seperti yang kalian lihat, semuanya udah nggak ada daun sama sekali. Dan yang bagian atas sana itu sudah dipruning juga. Ini semuanya sudah dipruning ya, dipotongin gitu teman-teman. Ini, bagi kalian yang belum tahu ini buah apa, ini adalah crab apple. Ya, orang sini nyebutnya crab apple. Kenapa kita nggak panen ini semuanya? Karena nggak enak teman-teman, asem banget. Ya, asem banget gitu. Biasanya orang sini itu ini dibuat jelly atau jam untuk dimakan roti gitu. Tapi berhubung kita kan di sini di Bang Daniel, aku sama papa mertua aku kan nggak begitu makan gula ya. Jadi ini tuh kayak terbengkalai gitu, nggak ada yang mau teman-teman. Tuh, mungkin kalian ada yang mau ini, kapan-kapan nanti tahun depan bisa kesini, kalian bisa habisin ini semua. Jadi kita panennya cuma satu kali dong, waktu itu aku bikin jam dan jamnya pun gak habis-habis tuh. Karena aku doang yang makan. Ya, jadi ini udah dipruning teman-teman semuanya, meskipun buahnya masih banyak ya, tapi ini dipruning biar tahun depan juga lebih sehat gitu ya. Tuh, kalian lihat ya, ini di dalam sini kita taruh tempat makanan burung tuh. Ya, nih aku mau jelasin sedikit ya teman-teman. Ini adalah di mana kita taruh makanan burung. Jadi kalau pas musim panas, di waktu banyak sekali buah, kita nggak taruh makanan. Tapi di saat musim dingin kan buahnya udah nggak ada tuh. Jadi burung-burung kan nggak ada makanan. Jadi kita taruh di dalam sini, sama sini juga nih, ada lagi tuh. Biar burungnya nggak kelaparan teman-teman. Dan ini kita taruh banyak sekali di sini. Di sebagian sana ada, pokoknya di mana-mana ada kita taruh. Kasihan burungnya. Oke, jadi ini sudah selesai dan sekarang kita mau lihat buah yang lainnya. Let's go. Adem, dingin. Kalian tahu nggak sih tanganku mengkeret. Bilang sayang, mengkeret. Mengkeret. No, moncrot. Mengkeret. Hai. Oke, sekarang kita mau lihat buah yang lainnya ya. Let's go. Alright, jadi kita sudah sampai di sini. Kira-kira kita punya buah apa ya yang di sini ya? Let's go teman-teman, sini. Wah. Nih. Wih, wadidaw. Nih lihat teman-teman. Ini pohon buah tin yang sebelah sini. Ini masih ada, Masya Allah. Ini masih ada dong. Ini masih banyak teman-teman, tapi karena udah keburu dingin, jadi itu udah nggak bisa yang sampai besar-besar. Waktu itu kita panennya lumayan nih. Nih, lihat. Coba kita makan rezeki, rek, rezeki. Ini belum mati semuanya ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Manis, sayang. Mau manis. Dingin kayak di kulkas. Ini banyak nih. Tapi ini sudah kita pruning semua teman-teman. Oh ini lihat nih, ini kayaknya mateng nih. Tuh matengnya tuh tapi kayak yang nggak bisa sempurna gitu loh teman-teman karena dingin ya, terlalu dingin ya. Tuh. Tapi manisnya tuh nggak seperti yang beberapa bulan yang lalu teman-teman. Nggak begitu manis gitu loh. Right, jadi ini sebentar lagi bakalan rontok semua teman-teman. Ini nggak bakalan bisa mateng, matengnya tuh nggak sempurna gitu. Rasanya nggak sama seperti waktu musim panas ya. Jadi ya sudah lah ya, nggak apa-apalah. Tandanya bukan rezeki kita untuk pohon yang ini. Oke, next aku mau kasih tahu kalian lihat nih sebelah sini. Ini adalah pohon apa namanya sayang? Blueberry.
Ini sudah botak semuanya, teman-teman. Botak banget. Botak banget, udah nggak ada. Ini daunnya cuma sedikit-sedikit doang loh. Ya, tapi ini bukan berarti ini mati ya, teman-teman. Ini masih hidup. Nanti beberapa bulan lagi bakalan hidup lagi gitu. Tuh, ya. Oke, dan sekarang kita mau lihat. Oh ya, kalian tahu nggak sih ini adalah tanaman pohon blackberry. Tapi nggak tahu kenapa tahun ini nggak berbuah. Ngambek kayaknya ini pohonnya, teman-teman. Nggak ada buahnya sama sekali. Tuh, aneh sih. But it's okay. Jadi coba kita lihat ya. Nih, ini pohon stroberi tuh masih ini ya. Kalau stroberinya belum kering semuanya. Masih kelihatan seger. Right. Nah, sebelah sini juga ada nih. Ini blueberry juga, teman-teman. Ini juga sudah gundul, semuanya gundul. Ada lagi, soalnya. Iya, betul, itu ada lagi. Oke, jadi sekarang kita mau lihat perkembangannya pohon apricot sama peach ya. Oke, let's go. Oke, jadi kita sudah sampai, teman-teman. Lihat nih. Tara! Silakan masuk. Kalian ingat nggak sih beberapa bulan yang lalu ini full dengan tomat nggak? Full semuanya ini 1, 2, 3. Tuh, pokoknya semuanya ini full dengan tomat. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan kalian lihat yang ada di tembok ini adalah buah apricot, teman-teman. Udah nggak ada sama sekali, gundul, botak nih katanya Bang Daniel, botak kayak gua nih. Ya, jadi ini yes, betul, dan ini sudah di pruning juga ya, teman-teman. Kalian lihat semuanya udah dipotongin untuk persiapan beberapa bulan lagi gitu ya, season yang berikutnya, biar tambah biar tambah lebat gitu buahnya. Jadi ini ada dua pohon, satu sama dua. Jenisnya kan berbeda ya. Kalian inget ya waktu itu ya. Bagian sini adalah apricot yang jumbo-jumbo, yang sebelah sini adalah apricot mini. Tapi sama-sama manisnya, teman-teman. Wah. Dan tomatnya sudah menghilang. Udah nggak ada tomatnya. Dan ini adalah muskat anggur, anggur muskat yang benar-benar masya Allah manis banget. Ini sudah kuning-kuning ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ini bukan kuning, ini bukan berarti mati. Karena beberapa bulan lagi, waktunya musim semi, bakalan ini lagi, keluar lagi semuanya. Ya, pokoknya kalian tunggu aja, teman-teman. Beberapa bulan lagi, kita pasti bakalan panen apricot lagi. Mungkin sekitar bulan Juni, Mei, Juni ya. Oke? Dan sekarang kita mau lihat pohon buah peach. Let's go! Kesini! Wah! Lihat tuh, ini botak semuanya, teman-teman. Nggak ada ininya sama sekali. Masya Allah. Lucu ya. Ini aneh banget, tahu nggak sih? Jadi kayak beberapa bulan yang lalu itu full dengan buah peach yang begitu jumbo-jumbo, besar-besar ya, teman-teman. Dan sekarang nggak ada. Daun pun nggak ada sama sekali. Yang sebelah sana pun juga sama tuh, nggak ada. Weh. Keren sih, ini keren banget. Jadi kalau yang sebelah sini, ini adalah gooseberry, teman-teman. Nih. Yang asem banget waktu itu, kalian ingat gak sih? Ini juga sudah mulai, ini ya, udah mulai mati. Dan yang di belakangku ini adalah raspberry, teman-teman. Nah, ini nanti raspberry ini bakalan dibongkar semuanya, dicabutin semua. Dan Bang Daniel sama Papa Mertuaku bakalan nanem jenis-jenis yang baru, tapi di tempat yang baru. Nanti tempatnya kira-kira di mana, kalian tunggu aja. Aku bakalan bikin vlognya nanti waktu Papa Mertuaku dan Bang Daniel nanem raspberry atau berry-berian yang lain yang baru ya. Oke, jadi kalian tunggu aja vlognya, teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu vlog kita kali ini, teman-teman. Berhubung ini sudah mulai gelap, padahal belum jam 4 sore. Berhubung sekarang di Inggris itu udah mulai musim dingin, jadi biasanya sunsetnya itu jam 4.15 itu udah gelap gulita gitu, teman-teman. Sama dengan jam 6 atau jam 7 sore gitu. Lucu ya. Oke, jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online. Jadi kalian tunggu video panen-panen berikutnya beberapa bulan lagi, karena sekarang kebun buahnya itu sudah mulai bobok, teman-teman. Kita tunggu, biarkan mereka sleeping beauty dulu, nanti ketemu lagi. Kira-kira biasanya itu musim semi sekitar bulan April tuh kalian udah mulai lihat pucil-pucilnya, lucu banget, cute banget pokoknya.
Jadi ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye.